Oke, ini Pak, saya mau lihat villa yang ini nih, yang 5 kamar nih ya. Halaman segini dia. Playgroundnya juga cuma itu doang. Ini buat bakar-bakar. Ini ada gazebo. Kolam renang di situ. Ini villanya. Kita coba masuk ya. Oh iya, sebelum saya masuk kita mau lihat dulu kolam renangnya. Untuk kolam renang dia ada tangga nih kayak gini. Untuk kedalamannya ini perkiraan saya nih 130-an ini. Atau 150 gitu. Untuk yang sedangnya ini sekitar 1 berapa gitu. Ini untuk paling anak-anak mainnya di sini di yang tangga. Gitu. Kita coba masuk ke dalam. Ini ruang tengahnya bersih rapi. Sebelah kanan ini ada wastafel sama ini kamar mandinya bersih rapi juga nih, ada water heater. Sini ada ruang makan, ada AC-nya juga. Oke, ini ruang tamunya. Udah ada TV, sound, musik. Cuman di villa ini kalau untuk karaoke harus bawa mic-nya sendiri. Begitu, ini kamar apa? Dapurnya nih, peralatan dapur udah lengkap lah ya. Dalamnya udah semuanya komplit. Ini kulkas. Ini ada freezer. Dapur kotor di sini. Oke, lanjut di sini ada kamar. Dua ya, di bawah dua. Ini kamar mandinya. Ini dalam kamarnya nih. Dasinya juga nih, bersih, rapi. Oke, lanjut ke kamar yang kedua. Kamar mandinya sama aja semua kayak gini. The shower sama air panas. Ini kamarnya. AC juga ini, semua AC ini. Ada lemarinya. Ada sofa. Oke, lihat yang lantai dua. Ini kamar ketiga ya. Water heater ada juga nih. Ini dalam lemari. Ini bednya. AC juga. Kita lihat kamar yang keempat. Ini ada ruang keluarga lagi di sini. Kamar keempat modelnya gini. Ini kamar mandinya modelnya sama kayak yang sebarusan. Ini kamar mandi yang di luar nih. Ini kamar yang terakhir, kamar 5 nih. Ini kamar mandinya di dalam juga ada nih.
Ini kamar mandinya. Showernya juga ada nih. Kita lihat balkonnya. Di kamar yang ini juga bisa lihat view-nya ada kolam renang. Ini balkonnya. Seperti ini view-nya. Kolam renang. Kayak gini ya. Oke, film cukup sekian. Terima kasih.